to say, may I ask on the Japan media card, yes, on the shortened validity period, is it, do we have any explanation? Ya, jadi sewaktu peluncuran semula dokumen Kod Etika Wartawan MPI yang telah dikemaskini, saya sebelum tu ada menerima pandangan daripada beberapa pihak termasuk daripada Foreign Correspondents Club mengenai tempoh, ya, isu tempoh. Jadi ada beberapa pihak termasuk FCC yang telah sampaikan, dan sewaktu peluncuran itu saya disebut, saya minta pihak Japan untuk meneliti semula beberapa perkara. Jadi proses ini saya difahamkan Japan telah keluarkan kenyataan semalam, dan saya ulang kenyataan itu, ada beberapa perkara saya minta untuk diteliti dan ia sedang diselaras semula. Jadi ini masih dalam pertimbangan Jabatan Penerangan, dan insyaAllah dalam masa yang tidak terlalu lama kita akan ada pengumuman susulan mengenai isu ini. Dan dikatakan Datuk Seri ada media organisasi media yang produce media kait. Contohnya organisasi media itu dah tutup within the return time. Is there such cases? Ya, ada. Ada sebenarnya sewaktu sidang media baru-baru ini, saya kalau tak silap saya sewaktu peluncuran semula dokumen MPI itu, saya bertemu seorang wartawan yang menggunakan kad perakuan media daripada organisasi yang telah tidak berfungsi. Ya, jadi ini antara sebab, dan ia adalah media dalam talian. Jadi kita kena buat pertimbangan di antara sama ada terutama dalam media dalam talian, ekosistem ni dia agak mencabar, dan kita lihat bagaimana bagi setengah media dia mula dan hadapi sedikit cabaran. Jadi itu antara sebab kenapa beberapa pertimbangan sedang diteliti oleh Jabatan Penerangan. Dan saya tegaskan, dia bukan untuk mengekang kebebasan bersuara, kerana kad perakuan media ni dia, and this I hope rakan-rakan media boleh bantu untuk jelaskan, this is not like a medical license to practice. Dia bukan badan profesional seperti peguam, arkitek, seperti doktor, yang mana untuk bekerja dalam bidang itu kita perlukan lesen. Ini bukan lesen. Kad perakuan media adalah yang diberikan oleh Jabatan Penerangan khusus untuk memudah cara wartawan hadir, mengikuti dan membuat pelaporan bagi acara-acara rasmi kerajaan. Ya, jadi sebenarnya contoh, untuk datang ke acara hari ini, none of you require kad perakuan media. Ya, tapi kalau wartawan ingin membuat pelaporan bagi Hari Kebangsaan, bagi majlis pertabalan, acara-acara tertentu di parlimen contohnya, maka di situ ada beberapa pertimbangan yang diberikan, maka itulah antara fungsi kad perakuan media. Dia langsung tidak mengekang ataupun menghalang wartawan daripada membuat pelaporan. You don't need kad perakuan media to work or function as a journalist. This is not like being called to the bar. Yeah, this is not like with MMA, for example. Yeah, dia bukan pertubuhan seperti itu. Dan kita tidak ada akta yang khusus mengenai yang membolehkan ataupun melesenkan seorang wartawan daripada membuat laporan. Just to be clear, so the shortened validity period is not implemented yet. Belum lagi. Tapi kalau ada mana-mana kad perakuan media yang telah di has been issued, yang telah diberikan dengan tempoh yang disebutkan itu 6 bulan, dan sekiranya telah tamat tempoh, boleh apply, boleh buat permohonan, ya, dan kita akan teliti dan mudah cara.